Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Heri Nurdin, salah satu seller dari Jaya Mandiri Airival ya. Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan gimana prosedur pengiriman dari Jaya Mandiri Airival. Kali ini ada orderan dari Bapak Cucu Sutarya yang berada di Kecamatan Pamulian, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat ya. Ini alamatnya. Nah, Bapak Cucu Sutarya ini memesan sebuah senapan PCP Wolverine OD38. Ini dia senapannya, unitnya ini ya. Dengan chamber warna hitam ya. Selain mengorder senapan PCP Wolverine OD38, Bapak Cucu Sutarya juga memesan tele Basnel ukuran 39x40. Ini yang sudah saya pasang di unitnya. Dan juga memesan satu kotak mimis Jawara GR12 ini ya. Ini cocok untuk senapan PCP ini ya. Untuk setiap pembelian dari PCP Wolverine OD38 mendapatkan kelengkapan atau bonus. Yang pertama ada tali sandang, juga swivelnya nih ya. Ini ada tulisannya dari JM Airival ya, Jaya Mandiri Airival. Nah, kemudian ada peredam senyap. Ini dengan merek Basnel HW100. Kemudian ada magazin beserta single shotnya. Mimis tes dan juga gantungan mimis. Dan ada bonus spesial, yaitu bonus tas. Ini tas ransel, tas senapan ransel warna hitam ya. Oke, untuk pesanan dari Bapak Cucu Sutarya ini sudah lengkap ya. Sudah saya bacakan satu persatu untuk kelengkapannya tadi. Untuk proses selanjutnya yaitu proses testing, proses tes akurasi dari senapan ini. Langsung saja kita tes akurasinya. Nah sobat bedeler, ini saya sudah ada di tempat testing ya. Mari kita tes senapan PCP Wolverine OD38 ini, bagaimana akurasi dari senapan ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Saya akan menembak metal slide yang ada di sana. Itu kira-kira di jarak 7-8 meter ya. Kenapa kita testing di jarak 7-8 meter? Ini karena keterbatasan tempat ya untuk testing ya. Oke, langsung saja untuk tes yang pertama. Ini saya menggunakan mimis Jawara GR12 juga. Untuk tes yang pertama, saya akan menembak metal slide yang paling besar, yang paling kiri. Oke ya, kena ya, seperti ini ya, kelihatan ya. Oke, untuk tes yang kedua, metal slot yang ada di tengah. Oke, tepat sasaran. Dan testing yang ketiga, metal slot yang paling kecil atau yang paling kanan. Mantap sobat bedeler. Oke, itu tadi sudah kita saksikan ya, gimana akurasi dari PCP
Wolverine UD38 ini akurasinya mantap banget dan juga powernya lumayan joss ya. Oke, untuk proses selanjutnya yaitu proses packing kemudian dikirim melalui pos ekspedisi. Semoga barangnya cepat sampai dan Bapak puas dengan pesanannya. Oke, sobat bedeler, untuk pemesanan dari PCP Wolverine UD38 ini bisa langsung hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel JMA Rifle, dan juga jangan lupa nyalakan tombol lonceng supaya sobat bedeler dapat notifikasi video terbaru dari JMA Rifle ya. Oke, sekian dulu dari saya Muhammad Heri Nurdin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bedeler.